kejaksaan sudah menerima SPDP kasus dari Vanessa Angel. Hari ini sudah kita terima SPDP ya. SPDP nomor 837. Sebagaimana yang ditanyakan teman-teman tadi, sudah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita setelah SPDP berarti kita menunggu berkas. Berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Oke ya? Pak, sudah menuju jaksa, Pak? Hah? Oh, langsung saya tunjuk jaksanya nih, kasih pidum. Ini ada Pak Aldi Demas. Ada Adi Persetio. Berapa orang berarti, Pak? Ah, saya tunjuk 3 orang. Ini khusus atau gimana, Pak, jaksanya ini? Oh, kalau di sini sama semua jaksa, Mas. Pokoknya kita percayakan kepada jaksa untuk melakukan penelitian berkas. Di SPDP sudah muncul tersangka? Sudah. Atas nama siapa, Pak, tersangkanya? Ya, atas nama... itu bagus ya? Itu bagus, Muhammad Jodi. Ya? Oke ya? Berapa orang, Pak, tersangka di situ, Pak? Oh, baru satu orang. Satu orang. Oke. Untuk perkaranya, Pak? Perkaranya, Pak, pasal yang tinggi tersangka? Undang-undang lalu lintas ya? Pasal berapa, Pak? 310. Ayat 2, ayat 4. Itu sementara. Sudah lah. Sudah berapa kali nama. Ya, oke ya. Imran. Belum, nanti kita bicara barang bukti setelah kita pelajari berkas perkara, oke? Biar enak saya memberikan informasinya nanti. Nanti kita akan sampaikan semua barang buktinya apa-apa. Oke ya? Semuanya nanti kalau sudah ada berkas perkaranya. Pak Kajari, 3 jaksa yang ditunjuk itu memang spesialisasi. Tidak ada spesial, Mas. Tidak ada. Kita cuma karena ini kasus tindak pidana umum ya, jaksa di pidana umum yang sering menangani perkara ya. Oke ya. Ditetapkan tersangka itu jaksanya dari Jombang, artinya untuk sidangnya dipastikan di Pengadilan Negeri Jombang juga. Iya, wilayah hukum Jombang ya. Terima kasih ya.